Ustaz. Barusan kemarin Ustaz Felix sama Ustaz Hanan 3 hari yang lalu. Kesini Ustaz Felix, Masya Allah, ya Barakallah. Iya, Masya Allah. Tempat meeting ini, tempat meeting. Nah ini keren kan, Masya Allah, di sini ini, Subhanallah. Wah, biasa. Syamila menyampaikan kebenaran, merangkai persaudaraan. Ya Allah, ini tempat yang ibu-ibu, nanti kan ini aslinya pasangnya disiplin gede nanti Ustaz. Tapi kalau dari Allah belum dipasang. Betul, Masya Allah. Ini tempat makan, ini tempat konsultasi. Ini konsultasi apa ya? Konsultasi apa ya? Banyak dia. Selama ini kan konsultasinya di restoran. Iya, betul. Cocok. Suaranya musik. Ini siap ke atas. Soal konsultasinya beliau. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum. Editing siap, insyaallah. Kameramen, kamera. Salah satu siapa? Wafik. Wafik, alhamdulillah. Sabar lagi, siap. Ini tempat meeting kan, BPN kan aktif meetingnya di sini karena Islam. Nah ini, nak siapin flash disk yang mana? Siap mana? Ya besar. Insyaallah. Ini podcastnya apa? Karena lagi berantakan. Bagian dari program besar itu nanti kita pindah ke situ. Jadi tempat podcastnya ada. Iya. Kan kalimat yang terbaik dengan metode yang terbaik. Allah itu Allah Akbar. Sempat ini. Bapak ini sempat bapak rekaman juga di sini. Bapak sempat sih mas. Insyaallah. Sekarang itu kita ya kayak Samila series karena kita pingin struktur, kita pingin menolak data. Samila series itu di Jenggala kita 500 tuh. 500 bayarnya 200 ribu dalam hitungan jam fungsi. Oh. Terus ini journey with Quran kan? Bayarnya kan 200 ribu. Betul. Dalam hitungan berapa hari? Masya Allah. Assalamualaikum. Ini behind the screennya Ustaz OM nih. Teman-teman Mujahidun. Haddal al-khair kafa'ih. Masya Allah. Ya, jawabannya. Yang ketawa di langit aja. Ya. Yang bisa jadi pahala mereka lebih besar dari pahala kita Ustaz-Ustaz. Anak selalu bilang begitu teman-teman saya. Anak bilang, antum kalau kayak edit itu subhanallah. Anak kadang-kadang kiri ya. Anak anda bisa edit juga, anak yang kerja semua. Anak awal dari yang buat pamflet lebih besar, lebih pahala daripada kita yang ceramah. Karena mudah menjaga. Iya, menjaga hatinya Ustaz. Kan gak kelihatan kan kita. Bismillahirrahmanirrahim yang semoga Allah rahmati. Allah menyampaikan pada surat Yasin ayat yang ke-20 Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ada seorang laki-laki yang disebutkan oleh Allah pada ayat tersebut, rajulun. Yang menarik adalah apa sih yang dilakukan oleh laki-laki itu sampai Allah sebutkan di dalam kalamnya, disebutkan dalam firman-Nya. Yang dilakukan oleh laki-laki itu cukup sederhana, yaitu adalah ketika ada satu kampung didatangi para nabi, ketika para nabinya itu ditolak habis-habisan oleh seluruh penduduk kampung tersebut, maka laki-laki ini datang dan berkata, ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul-rasul ini. Tahukah kita bahwasanya laki-laki itu adalah Habib An-Najjar, menurut beberapa riwayat di dalam tafsir. Kerjaannya itu tidak sebagaimana Nabi. Apa yang dilakukan tidak sebagaimana Rasul. Dia hanya mengatakan kalimat yang singkat, ittabi'ul mursalin, yaitu ikutilah para Rasul ini. Tapi dengan itu Allah ridho kepada apa yang dia usahakan. Ketika dia cuma berkata-kata tapi termasuk pada gerbong kebenaran yang diusung oleh para Nabi dan para Rasul, walaupun tugasnya hanya sederhana. Disitulah kita harus paham. Jadilah Habib An-Najjar pada zaman kekinian.
orang-orang yang mungkin tidak bisa sebagaimana para ulama yang menghafalkan ribuan hadis dan menghafalkan ribuan ayat, tapi setidaknya bahwasanya kita bersuara nyaring untuk mengajak manusia kepada jalan kebenaran supaya kita menjadi Habib An-Najjar di sisi Allah. Karena Habib An-Najjar itu walaupun sederhana, Allah abadikan di dalam Al-Quran dan Allah bacakan kepada kita kisahnya sampai nanti matahari terbit dari arah barat. Maka pastikan kita banyak merenung surat Yasin ayat yang ke-20. Semoga kita menjadi rojulun-rojulun yang disebutkan oleh Allah pada ayat ini. Dan rojulun itu, laki-laki itu adalah Habib An-Najjar. Walaupun itu sudah berlalu, tapi kisahnya tetap memberikan ibrah yang relevan dalam setiap waktu dan setiap zaman. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati kalian yang masih berjalan pada jalan-jalan ini yang berat. Kalau mampu berlari, kalau tidak mampu berjalan, kalau tidak mampu berjalan duduklah, kalau tidak mampu duduk berbaringlah, tapi jangan pernah mundur ke arah belakang karena itu adalah kerugian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.